Martinez enak buat nahan shoot power. Emang nggak ada yang beli Martinez di harga 7 juta, guys? Di sini ada yang ngebeli Martinez harga 7 juta nggak? Itu udah crash banget, bang, buat kiper segitu, bang. Aku beli Martinez 15, bang. Nggak ada. Ya udah, berarti aku beli yang harga murah lah. Ya yang ya ya udahlah 600 lah ya, bedain dikit. Siapa tahu ada yang mau ngebantu. 600 guys, 600 guys, nyobain Martinez. Ya udahlah buat kalian semua lah. Ya udah, ya udah, ya udah. Ya udah. Buat viewers nih, buat viewers. Buat review Martinez. Bang, aku boleh beli semua nggak, bang? Boleh nggak? Boleh, boleh. Buru ya, buru ya. Ya udahlah buat viewers, Udah ya buat viewers, yuk. Buat viewers nih. Demi viewers, guys, aku beli Martinez, guys. Buat review. Oke, kita bandingin Milikovic, Savic sama Martinez ya. Oke, bisa yuk. Ya udah ya. Goblok, udah hilang pula Dala. Hilang guys Martinez ya, guys. Guys, beliin dong, guys, beliin, guys. Jangkrik, hilang udahan, guys. Eh, beliin dong dua. Oke, thank you yang udah mau ngebeliin. Makasih, guys. Thank you. Oke, nih udah ya. Udah nih, udah ya Martinez ya. Ya udah kita cobain. Safik istirahatin enggak Safik? Apin ke level berapa dia? 15 udah gacor belum? 15 apa 30? Artian coba kita transfer nih. Naikin bang levelnya biar tambah gigi banget bang. Ya udahlah ya. Demi viewers tercinta nih, aduh. 1000 anjir. The hell. Baru kali ini cuy aku nggak pemain 1000 cuy. Oh yes, kita lihat statnya dulu cuy. Aku tadi itu lupa cuy mau lihat statnya guys. Gila kan. Mana tadi Martinez? Mari kita cek statnya Martinez. 1, 2, 3. Martinez level 30 guys. Gigi nggak guys? Kita bandingin sama kiper Milikovic kita yang tingginya 2 m, sedangkan dia tingginya 195 guys. Oke, let's go guys, langsung aja kita gaskan ya kan. Kita cobain Martinez kali ini ya kan. Ini demi kalian semua guys, soalnya pada nyepam semua. Cobain Martinez bang, Martinez bang. Let's go. Gas, pokoknya gas. Demi viewers mah pak, ayo gas intinya kan. Yuk yuk, bisa yuk. Martinez jangan mengecewakan lah ya. Minimal ngegolin satu gitu kan. Ngegolin satu guys. Salah minimal bisa ngetap. Nih oh iya, ST ku siapa ya? Aku lupa guys, lupa ganti Teremi kah? Wah, pakai Vlahovic salah. ST nya salah. LM nya pakai Sikos. Gak apa-apa lah ya. Gas aja lah guys ya, musuhnya gigi semua cuy. Di sini agak fokus dikit kali ya mainnya. Tapi nggak juga sih, mana ada aku main fokus guys. Kita udah FIFA Champion cuy. Wah jangkrik, ada Hernandez guys, maju guys. Wah nih udah mau crossing nih, baunya crossing sih. Tuh. Wih ngetap, gila. Santai. Bisa nggak Martinez ngetap kali ini cuy? Salah alamat bos. Yuk gas. Salah. Kesalahan entes, kesalahan ya. Diumpan ke kanan guys. Ya udahlah. Beri tembakan lah. Gila. Mana nih? Oke, ada Walker di situ. Oke, nice, langsung gas. Oke, let's go. Ya elah, gagal. Ya, gagal Rainbow, guys. Oke, Rapina.
Gue bisa loh. Umpan. Set. Umpan lagi. Mane. Oke. Oke, nice. Hernandez umpan Mane. Lencengin. Yah, nabrak pula. Kalem. Oke, nice ya. Langsung crossing. Set. Masuk. Kita bantai-bantai dulu guys. Kita bantai-bantai dulu guys. Abis itu kita kasih ini guys. Kasih mereka tembakan ya. Kita ngecek Martinez ya guys. Oke, nice. Mereka kayaknya kalau nggak salah tadi full Brazil atau gimana ya. Mereka full Brazil guys. Ya pelanggaran pula dah lah. Oke, udah auto diumpan sih. Ini di crossing sih. Wih, gila. Gila cuy Martinez. Bentar guys. Santai. Salah. Woi, santai. Oke. Udah buang aja lah udah. 3 menit cuy, 3 menit ya. Cepet itu plus 3 tuh udah. Buang aja guys. Wah, berarti kita udah punya review 2 kiper langsung ya guys. Kemarin kita review siapa? Milikovic Savic itu yang kiper tinggi 2 meter sama ini Martinez ya. Kita udah cobain. Yah, harusnya bisa ketep itu tadi tuh. Wah, harusnya bisa ketep itu guys. Tuh, kena tangannya guys. Yah, gak apa-apa lah. Ih, songong banget guys. Dia ngajakin aku main crossing guys. Gak tahu dia bapak crossing siapa guys. Gak tahu kan. Sama aku juga sih. Oke. Wah, pelanggaran sih. Gak pelanggaran dong ayam. Sama banget sih dia mau main crossing ini guys. Mane kosong. Set. Hernandez. Gak kuat. Mane gak bakalan kuat guys. I'm no strongers guys. Alah, apalah ini Richard Leeson woy. Ganggu kali guys. Kalem. Maju kau David, sini Kosatik, let's go. Oke. Ya elah Pavlovic, ya sentiang dia guys. Santai, kalem. Oke. Ini si David nih. Oke, santai. Santai. Tek. Oke, nice. Kostek, let's go. Kostek. Everyone. Wah, kuat nih soalnya kakinya. Nah, ini. Ini saatnya aku mau freestyle dulu, guys. Aku mau freestyle boleh enggak, guys? Oke. Tembak sini. Alah, enggak kena dong. Enggak mau maju, guys. Mau freestyle gagal freestyle. Oke. Ya elah. Enggak apa-apa lah. Kita setidaknya kita udah review Martinez di video kali ini, guys. Menurut kalian gimana, guys? Bagusan Milikovic Savic yang kupakai atau ini ya Martinez, guys? Menurutku sih dua-duanya sih ada plus minusnya ya. Lumayan lah Martinez masih lumayan lah, tapi buat seharga segini nih kayaknya lebih kemahalan kali ya. Aku beli 13.100 nih kayaknya kemahalan gitu, lebih murah ke arah ini ya Milikovic Savic ya. Gak apa-apa lah guys ya. Oke, thank you buat kalian semua atas support hari ini. Aku Mars JTK cabut dulu ya. Bye bye.